Selamat datang di channel Hidup Sehat Alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 4 manfaat buah matoa untuk kesehatan. Silakan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru. Buah matoa, Pometia pinnata, masih satu keluarga dengan leci dan kelengkeng. Buah ini memiliki aroma yang harum, tekstur yang kenyal, serta rasa yang merupakan perpaduan antara kelengkeng, durian, dan rambutan. Buah matoa sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Papua. Sayangnya, pemanfaatan buah matoa ini baru dilakukan oleh masyarakat lokal. Bahkan, banyak masyarakat yang mungkin belum pernah menikmati buah unik ini. Jika Anda tertarik mencobanya, simak beberapa manfaat buah matoa yang bisa Anda dapatkan. Kulit, biji, dan daging buah matoa diketahui memiliki potensi sebagai antioksidan, antimikroba, dan anti-diabetes alami. Menurut penelitian, kandungan antioksidan tertinggi pada buah matoa terdapat pada bagian kulit. Manfaat buah matoa diduga kuat berasal dari banyaknya kandungan senyawa polifenol, meliputi asam fenolat, flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid yang bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Nah, berkat berbagai sifat dan kandungan tersebut, berikut adalah beberapa manfaat buah matoa yang bisa Anda peroleh, yaitu 1. Menurunkan kadar gula darah. Beberapa riset menunjukkan bahwa ekstrak buah matoa diduga bermanfaat untuk menurunkan dan menstabilkan kadar gula darah. Ini berkat kandungan senyawa fenolik dalam ekstrak buah matoa yang dipercaya mampu menurunkan penyerapan gula darah di usus, sehingga baik bagi penderita diabetes. 2. Menjaga kesehatan jantung. Manfaat buah matoa dalam menjaga kesehatan jantung hadir berkat kandungan antioksidan polifenol di dalamnya. Polifenol diketahui mampu mengurangi peradangan, menurunkan tekanan darah, sekaligus mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL. Mengonsumsi buah matoa secara teratur diduga dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular, termasuk gagal jantung, serangan jantung, dan stroke. 3. Melancarkan pencernaan. Dalam pengobatan tradisional, buah matoa banyak digunakan untuk membantu melancarkan pencernaan. Manfaat buah matoa ini diduga berasal dari kandungan antioksidan di dalamnya yang dipercaya mampu meningkatkan jumlah bakteri baik atau probiotik dan mencegah pertumbuhan bakteri jahat di usus. Jika pencernaan lancar, risiko Anda untuk terkena berbagai masalah pencernaan, seperti sembelit, diare, hingga penyakit radang usus akan berkurang. 4. Mencegah penyakit kanker. Manfaat buah matoa lainnya adalah diduga dapat mencegah penyakit kanker. Hal ini berkat kandungan antioksidan di dalam buah matoa yang dipercaya mampu melawan radikal bebas berlebih. Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan tubuh, sehingga memicu atau menyebabkan tumbuhnya sel kanker. Meski berpotensi besar untuk menjaga kesehatan tubuh, beragam manfaat buah matoa di atas masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, jika ingin mengonsumsi buah matoa, konsumsilah dalam jumlah yang wajar. Buah-buah ini diduga dapat menyebabkan pusing dan mual apabila dikonsumsi secara berlebihan. Tentunya, tidak ada satu makanan ajaib yang bisa menangani semua masalah dan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Jadi, konsumsi buah matoa perlu dibarengi dengan makanan bergizi seimbang dan pastikan pula Anda menjalani pola hidup sehat. Demikian tadi manfaat buah matoa untuk kesehatan. Persembahan dari Hidup Sehat Alami. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.